Hello YouTube, welcome back to my channel Pak Tuari. Pada kesempatan kali ini Pak Tuari akan unboxing sebuah paket. Ini baru aja datang paketnya. Buka aja langsung, kira-kira isinya apa nih? Oke, packingnya simpel banget ya. Jadi ini dia Lavalier microphone. Ini adalah mic apa namanya? Mic clip on dengan jack USB C ya. Jadi bukan untuk yang 3,5 mm. Bisa dilihat di sini bisa dipakai untuk komputer, notebook, phone, tablet dan kamera. Kita langsung buka aja isinya. Sini dapat pushback. Bagus ya. Agak-agak lemes, halus gitu barangnya. Semi kulit kayaknya nih. Isinya adalah ini dia. Jadi mic clip on seperti ini. Katanya sih panjang kabelnya 1,5 meter dan kalian bisa lihat bukan type bukan jack audio 3,5 mm ya. Ini dia yang USB type C. Oke, langsung aja kita tes suaranya kayak gimana sih. Oke teman-teman, jadi ini dia tes mic clip-on yang harganya 90 ribuan. Sekarang Pak Tu lagi ada di dekat-dekat kosan gitu ya. Anginnya lumayan kenceng. Kita pelan-pelan aja. Kalian bisa nilai sendiri gimana sih suaranya. Ini posisi mic-nya Pak Tu taruh di leher ya. Di leher baju itu. Coba sekarang kita tes tanpa mic gimana suaranya. Ya, jadi ini dia kualitas suaranya yang tanpa mic. Kalian bisa dengar sendiri perbandingannya. Kira-kira worth it nggak tadi itu mic yang Pak Tu beli di salah satu marketplace dengan harga di bawah 100 ribu. Nanti kita akan coba juga mic-nya di kondisi yang tenang ya. Soalnya kan sekarang ini lagi kondisinya di sambil jalan, anginnya kencang banget nih. Oke teman-teman, ini dia tes suara tanpa mikrofon ya. Jadi sekarang Pak Tu ada di Puja Mandala, itu di daerah Nusa Dua. Kebetulan ini ada wihara, ada juga masjid, ada juga pura dan ada juga gereja di sini. Jadi 4 tempat persembahyangan semuanya ada di sini. Sekarang kita pakai yang mikrofon, gimana sih dia? Oke teman-teman, jadi ini dia tes suara mikrofon yang Pak Tu taruh di leher ya, di leher atau kerah baju. Bisa dilihat nih posisinya di sini. Ya, kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas suaranya. Kalau ini sambil jalan, itu kebetulan di pinggir-pinggir jalan lagi ada motor yang lewat ya, sama mobil juga. Apakah suaranya noise atau fokus atau jelas atau gimana? Dan terakhir kita akan tes di dalam ruangannya. Gimana sih suaranya kalau dalam ruangan? Jadi ini dia tempat terakhir ya di dalam ruangan. Sambil nyiapin soto buat mama cantik, kalian bisa dengar sendiri kualitas suaranya kayak gimana. Posisi mic masih ada di leher baju. Dan di luar itu, di luar kamar kos itu ada motor yang masih lewat-lewat ya. Jadi kedengeran sih kalau misalnya Pak Tu di sini itu masih bisa dengar suara motor yang dari luar. Kalian bisa nilai sendiri kualitas suaranya di dalam ruangan seperti apa. Apakah senikmat soto ini? Dan ini adalah tes suara tanpa menggunakan mic. Jadi ini dari mikrofon langsung dari HP-nya. Kalian bisa dengar sendiri bagaimana. Apakah ada perbedaan? Dan apakah ada suara yang masuk dari luar? Oke, jadi itu dia episode unboxing Pak Tu untuk kali ini. Dan tadi juga Pak Tu udah ukur panjang kabel untuk mikrofonnya ini memang benar 1,5 meter. Dengan harga kurang lebih 90 ribuan, Pak Tu rasa sih mic ini worth it ya. Buat kalian yang punya HP tanpa lubang jack audio. Dan juga pengirimannya lumayan cepat. Jadi biasanya kan minimum 3 hari sampai ya. Tapi kemarin itu Pak Tu pesannya 2 hari yang lalu.
dan sekarang udah nyampe. Jadi ya worth it sih dengan harga 90 ribuan, gratis ongkir, dan mic-nya juga bagus. Nggak perlu beli extension apa-apa lagi, tinggal colok aja ke HP kalian yang punya USB Type-C. Sekian dulu video dari Pak Du, semoga bermanfaat buat kalian. Bye.